Halo Klaxoners, bagaimana orderannya hari ini? Wah, gelap. Gelap orderannya. Semoga kamu dapat banyak orderan hari ini, dan buat kamu yang mungkin masih susah untuk dapatkan orderan, tetap semangat karena masih ada hari esok. Walaupun gelap, tapi orderan harus tetap jalan. Oke, sekarang saya mau on beat di malam hari. Saya mau on beat 1-2 jam di malam hari. Saya mau coba cek untuk jam begini apakah bisa dapat orderan atau enggak di aplikasi InDriver. Jadi saya mau main aplikasi InDriver. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru gabung channel ini, tekan dulu tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Klaxon Online. Dan satu lagi, buat kamu yang lagi cari-cari holder buat on beat, saya punya rekomendasi holder yang sering saya gunakan. Holder ini terbuat dari aluminium full. Kalau kamu berminat, kamu bisa cek di kolom deskripsi, link tokonya ada di sana. Oke, jadi di video kali ini malam hari saya mau bahas tentang InDriver, bagaimana cara mendapatkan orderan InDriver secara cepat. Oke, jadi secara cepat kita langsung online-kan saja aplikasi InDrivernya tanpa berlama-lama. Jadi kalau menurut dari pemikiran saya, jika kamu ingin mendapatkan orderan secara cepat, kamu harus tentukan posisi kamu, waktu kamu di saat kamu on beat. Nah, di sini saya sedang berpikir mungkin malam hari adalah waktu yang tepat untuk cari orderan. Apalagi malam hari ini kelihatannya cerah, tidak hujan. Kalau udah malam hari waktunya udah tepat, tinggal posisi. Nah, sekarang saya mau cari posisi di ini, saya di daerah pinggiran Kota Manado. Memang pusat Kota Manado itu ramai orderan. Biasanya jam-jam karyawan-karyawan pulang kerja itu jam-jam berapa? Jam-jam 10. Sekarang masih jam 9:30, jam 9 lewat. Nah, ini ada satu. Dapat nggak ya? Satu bunyi, walaupun ditolak nggak apa-apa, yang penting udah masuk. Tapi kita berhenti dulu, siapa tahu diterima. Terus kalau kita butuh putar balik, di depan udah putar balik tapi ditolak, no problem, it's okay, kita jalan terus. Nah, ada lagi. Bentar. Alfamart Kairagi, sebelah mana kah itu? Dipilihlah. Tolak lagi, dua. Okay, no problem, kita jalan terus. Yang penting orderan udah masuk-masuk, itu udah aman. Tinggal keberuntungan aja, artinya ya customer nggak pilih kamu. Dan enaknya biasanya malam hari kalau di Kota Manado itu, apalagi kalau kamu dapat orderan yang jauh, wow, mantap tuh. Tapi tergantung, kalau saya lebih suka malam-malam kalau terus dapat yang jauh. Ya, sekitar 20 km lah, 20 km arah jalan pulang. Nah, ada yang masuk. Wah, terlambat. Cepet banget hilangnya. It's okay. Ini udah ada orderan-orderan. Salah satu cara kalau kamu mau cepat untuk dapatkan orderan dari InDriver, kamu bisa pick up. Tapi kendalanya ya itu, kamu akan dapat orderan yang jaraknya itu jauh. Jemputnya itu jauh. Nah, ini pasti dapat nih. Lehey kan? Secara cepat dapat orderan karena malam hari, dan ini pengantarannya ke TKB. Waduh. Kita langsung Firdaus Mayundi. Mayundi 6 menit. Berapa menit ya? Di InDriver tadi 6 menit. Oh iya, betul, 6 menit. Kita gaskan. Oke, ini udah dekat. Kita coba cek InDriver. Berapa menit? Oh, masih ada 1 menit lagi. Ternyata waktunya lebih cepat saya datang. Ini saya sudah tiba karena di sini tujuan Anda berada di sebelah kanan. Kita udah sampai. Putri, kita telepon customer-nya. Thank you.
Halo. Kak, ini kita Kak yang in driver Kak, baju hijau. Oh, yang Kak mantel hijau. Ah, iya. Okay. Ini yang ke kos Ebony kan Kak? Mau gantung depan? Boleh. Itulah boleh. Boleh. Oke. Sudah. Sebelah mana itu Kak? Ah. Iya Kak. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi orderan kedua. Jadi malam-malam itu banyaknya orderan ya. Ini jam berapa nih? Oh, pas jam 10. Satu orderan lagi kayaknya masih bisa kalau dapat. Lumayan kan 1 jam kalau malam. Jadi kalau kamu mau cari orderan cepat, cobalah onbeat di malam hari, tapi jangan terlalu malam. Tetap selalu berhati-hati karena malam hari itu banyak dengan cobaan. Wah, saya terfokus dengan mobil di depan. Mobil di depan ini mobil angkutan umum. Di belakangnya ada televisi. Yang jadi pemikiran saya, ngapain taruh di belakang? Setiap orang itu punya tipenya masing-masing. Keunikannya masing-masing. Jadi kalau dia taruh di belakang, ini disuruh untuk agar di belakang atau kendaraan di belakangnya itu lebih betah. Betah di belakang mobil tersebut. Udah diambil. Nah, ini dapat orderan ini dapat nih. Fresh Mart Air Madi di Let's Go. Wuhoi, dapat coy, 40.000. Kita langsung on the way aja ke sana. Di manakah? Oke, dia oke. Bentar. Ini kayaknya titiknya nggak sesuai deh. Berapa menit kah ke sana? 8 menit. Buset dah. Kita muter. Oke, dah. Di sini 30 padahal 7 menit lagi. Buset dah. Ini akibat karena on beat sambil jalan. Jadi efek dari on beat sambil jalan ya gini. GPS-nya akan ketinggalan. Gak apa-apalah. Kita on the way ke sana. Makanya tadi saya curiga karena emang saya lihat di petanya kok nggak sesuai dengan posisi saya. Ternyata benar kan di GPS in driver-nya itu kita waktu tibanya 1 menit aja. Tapi untuk GPS di Google Maps-nya ternyata sekitar 6-7 menitan. Jadi untuk situasi yang begini yang sering terjadi karena on beat posisinya online tapi kita sambil jalan. Oke, jadi di sini daripada saya terlambat, saya sudah tiba aja. Ini posisi customer-nya di sini. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Kayaknya mana? Oh, ini. Kak Meita? Oh iya. Di Fresh Mart Air Madi di nih, Kak. Oh. Dia mau turun pas di Fresh Mart sini kak atau?
apa sih? Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jadi buat kamu yang lagi cari-cari orderan, tetap semangat. Dan kalau kamu mau ingin cepat dapat orderan, cobalah kamu bermain di malam hari, di saat jam-jam orang-orang itu pulang kerja. Tapi intinya untuk awalnya pertama, kamu itu harus naikkan dulu peringkat kamu. Jadi minimal itu satu orderan aja satu hari udah kuat untuk menaikkan peringkat. Jadi sampai di sini dulu untuk video Klakson Online kali ini. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Klakson Online. Dan semoga harimu menyenangkan. Jadi sampai jumpa di orderan Klakson Online selanjutnya. See you next video. Bye bye.